Kebakaran melanda satu unit rumah di Gang Jambu, nomor 81 RT 06, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Dekat RS Via Medika, Jalan WR Supratman. Ini kebakarannya. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Tangsel Pos Ciputat Timur, Davis Ferdian mengatakan. Bang, bisa dijelaskan ini kronologi kejadian kebakaran ini seperti apa, Bang? Baik, terima kasih. Jadi kami mendapatkan laporan hari ini kebakaran jam 6.44 pagi. Lokasi kejadiannya di Gang Jambu, nomor 81, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur. Untuk objek bangunan yang terbakar adalah rumah lantai 2. Persentase yang terbakar, seluruh lantai 2 terbakar. Untuk penyebab kebakaran, dugaan korsleting listrik dari mesin cuci. Korban nihil, taksiran kerugian kurang lebih 160 juta. Unit yang dikerahkan dari Tangerang Selatan 12 unit dari Kota Tangsel dengan sekitar 50 anggota. Kenapa unitnya sangat banyak? Hanya rumah satu yang terbakar karena pertimbangan kami sumber air yang susah. Wilayah sini susah sumber air, jadi solusinya unit diperbanyak biar air tetap continue. Kondisi saat ini hijau, sudah pendinginan, sudah pulang. Kondo.